Kalau tuan-tuan tinjau negara-negara di dunia yang menggunakan dakwah kekal, dia calik dekat kuku, tahan seminggu. Negara-negara yang menjalankan pilihan raya dan negara di Afrika. Saya melawat tiga negara Afrika yang menjalankan pilihan raya, Zambia, Zimbabwe. Mereka Mali, mereka menggunakan dakwah kekal. Kita pergi ke negara demokrasi yang lama, India, ya. Mereka menggunakan dakwah kekal kerana 800 juta pengundi. Kita pergi ke jiran kita, Indonesia. Mereka menggunakan dakwah kekal. Dia ada 140 juta pengundi. Philippines, 70 juta pengundi. Thailand, 50 juta pengundi. Bangladesh, 100 juta pengundi. Kebanyakan negara yang menggunakan dakwah kekal adalah negara-negara yang tidak mempunyai sistem kekenalan, identification seperti mana yang kita ada. Dia tidak sampai lagi ke tahap kita ni. Dan kita cuma ada 12 juta pengundi. Dan negara kita ni kita megah, canggih, maju dan sebagainya. Tapi kita nak turn backward pula. Nak pergi join dengan mereka mengamalkan demokrasi di negara. It is the choice between progressive and regressive. Yang mana kita nak? Jadi saya rasa Bila SPR dulu begitu ditekan oleh NGO dan parti-parti politik semasa kita menghadapi PRU 2008, SPR ditekan, diharas oleh parti-parti politik supaya menggunakan dakwah kekal atas alasan takut orang mengundi dua kali. Itu saja sebab dia. Takut orang mengundi dua kali, bimbang kalau ada orang mengundi dua kali. Dan SPR pada ketika itu tanpa menyedari rupanya untuk menggunakan dakwah kekal ni perlu dipinda perlembagaan sedikit, kerana perlembagaan menetapkan semua orang yang mendaftar sebagai pengundi berhak mendapat kertas undi. Tak boleh kita kata, oh, you tak nak dicalik kuku you, you tak boleh dapat kertas undi. Tidak semua orang suka kuku dia dicalik, mungkin. Dan akan berlaku kelang kabutlah di pusat mengundi, di tempat mengundi. Ada orang nak dicalik, ada orang tak mahu dicalik, ada orang tak haramlah. Lepas itu, kalau orang tu telah dicalik kertas undi, dakwah kekal, jarinya telah dicalik dakwah, dia nak pergi mengundi, tetapi dia belum mengundi. Kerana SPR kata, oh, tak boleh mengundi. Ejen kata tak boleh mengundi kerana jari dah ada dakwah. Dah kelang kabut di tempat pengundi pula nak menyelesaikan seorang pengundi yang bertengkar ni. Jadi Jabatan Peguam Negara menasihat SPR, nak buat dakwah kekal you must change the perlembagaan sedikit, iaitu memberi peruntukan supaya menjadi kuasa SPR menentukan cara lain untuk melayakkan orang tu mendapat kertas undi. Kena ubah di situ. Kalau tidak, keputusan pilihan raya tu akan dicabar oleh mana pihak yang tidak bersetuju pula. Nanti pilihan raya tu dicabar di mahkamah, mungkin terbatal dan sebagainya kerana tidak mematuhi kehendak perlembagaan yang mengguna. Walahal tujuan utama nak tuntut supaya dakwah kekal tu takut bimbang mengundi dua kali. Saya dah terangkan awal-awal tadi, it is nearly impossible orang dapat mendaftar dua kali. Sebab kita mendaftar
online checking dengan database Jabatan Pendaftaran Negara using identifier 12 digit my card. Dan tidak ada satu warga negara Malaysia pun yang ada dua identifier. Dua nombor my card 12 digit itu tidak ada. Anu ada. Melainkan kita takut dia buat kad nalar palsu. Sebab apa? Dengan mesin yang canggih ni ada orang boleh buat kad palsu. Bila mereka buat kad palsu, mereka datang menyamar menggunakan nama pemilih pendaftar yang ada dalam senarai. Dia datang di sebelah pagi lagi, dia pun tunjuk kad kenalan dia. Kerani SPR tak kenal yang mana kad palsu, yang mana tak palsu, nama canggih semua. Orang buat kredit kad pun boleh tipu beribu-ribu ringgit. Ya, mas. Jadi apabila itu berlaku, itu satu kemungkinan kad palsu. Sebab itulah SPR sekarang mengkaji begitu serius untuk introduce biometrik. Dia tekan ibu jari dia. Dia letak ibu jari dia macam kita letak dekat pasport nak keluar tu. Dan matching dengan ibu jari di dalam original my card yang akan JPN supplykan kepada kita. So kita tidak mahulah pusing balik sejarah nak pergi calik dakwaan. Sebab tidak ada bukti di mana-mana mahkamah melalui petisyen pilihan raya yang ada orang mengundi dua kali. Allegation ada, tuduhan ada, tetapi tidak dibawa ke mahkamah. Dan kalau dibawa pun tidak pernah menang. Tidak ada sejarah dalam petisyen pilihan raya di Malaysia yang pihak yang memfail petisyen mengatakan orang mengundi dua kali dia dapat tunjuk bukti. Tak ada. Tidak pernah. Jadi adakah kita nak pindah perlembagaan semata-mata kerana andaian perkara yang tak pernah terbukti di mahkamah? Perkara yang begitu kecil sekali. Jadi saya rasa inilah benda yang kita explain. Let us think about it. Sebab apa desakan dakwaan kekal ni sebenarnya nak menimbulkan kebencian dan keresahan dan mewujudkan perasaan syak wasangka saja. To create the perception yang pilihan raya ni boleh ditipu. Bagi orang-orang kampung, termasuklah kakak-kakak saya, dia percaya. Dia kata, senang. Cukup sedap dengan orang berceramah yang bercerita. Dia percaya. Bila dia percaya, dia form a perception. Bila dia form a perception, there you are. They make a mind. And that's how they get votes. Jadi, SPR mungkin tak cukup forum macam ni nak beri penjelasan. Terima kasih cadangan tadi. SPR will go down to the ground bagi penjelasan. Jadi saya rasa itu soal dakwaan. Jadi sebenarnya SPR diberi nasihat oleh Jabatan Pekuan Negara berhubung kait dengan perlembagaan. Dan sebelum kita menghadapi PRU 208 juga, Bukit Aman memberi laporan kepada kita. Ada orang buat dua laporan polis dekat sempadan Thailand sana. Dia beli dakwaan daripada Thailand. Laporan daripada Bukit Aman kata ada orang dah bawa dakwaan daripada Thailand. Mungkin dia akan calik segala macam makcik di kampung ni. Bila dia calik saja, kawan ni bagi besok nak pergi mengundi, tak boleh mengundi. Jawi dah kena calik. Dah bergaduh dekat pusat ni. Jadi SPR dalam keadaan yang begitu getir, ya, dalam keadaan yang begitu sesepit, pilihan raya nak diadakan, laporan polis ada orang dah beli dakwaan daripada Thailand. Jabatan Pekuan Negara, Tan Sri Gani Patai sendiri datang ke SPR kata, tak boleh, nanti pilihan raya nanti rosak. Apa SPR nak buat? SPR kena mengambil jalan yang betul. Batalkan penggunaan dakwaan kekal. Lagipun, kita sendiri pun tak pernah melihat orang mengundi dua kali.
Andaian mereka saja mengatakan ada orang ni dua kali, kita dah beri penjelasan, mereka tak percaya. Sebab andaian ni begitu seronok didengar oleh orang-orang yang benci kepada SPR, dan apabila benci kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dengan sangkaan yang Suruhanjaya Pilihan Raya ni di bawah telunjuk, mereka akan memangkap parti lawan, menentang Parti Barisan Nasional. So that's how the politics is all about. Jadi itulah isu dakwah kekal. Bukan SPR tak nak buat, tapi demi untuk kepentingan negara, kepentingan apa nama ni, tidak perlu kita meminda perlembagaan. Dan kita lihat adakah perlu pinda perlembagaan nak cari 2/3 dalam dewan semata-mata kerana nak ubah nak ubahkan 1-2 perkataan. Tak boleh, tak perlu. Dan sekarang ni bukan senang nak cari 2/3 dalam dewan. Ada orang yang setuju, ada orang tak setuju. Tak dapat 2/3, turun balik ke SPR juga. Jadi kita let us think apa lori lah. Perkara begini kita dah jelas kepada Dato' Amiga. Jadi kita dah jelas, bukan ada constraint je lah. Baik Dato' eh.